Halo guys, dimanapun berada, video saya kali ini akan mereview sebuah aplikasi yang wajib dimiliki oleh para trader kripto. Karena aplikasi ini begitu jelas menjelaskan posisi bagaimana kita waktunya untuk bisa membeli ataupun waktunya kita bisa menjual buy and sell kripto kita, sehingga boleh dijadikan referensi untuk bisa mendapatkan pengetahuan baru atau cara-cara bagaimana trading di kripto. Aplikasi ini namanya CryptoWatch. Anda bisa download di Play Store. Logonya seperti di layar saya ya, namanya CryptoWatch. Saya akan coba jelaskan aplikasi ini dengan sederhananya sebagai berikut. Saya buka ya CryptoWatch. Nah, penampilannya CryptoWatch di awal seperti ini, hanya memiliki 3 menu aja di bawah: watchlist, market, dan alert atau peringatan. Kalau menu watchlist ini kita bisa pasang di sini untuk koin-koin apapun. Kita bisa favoritkan, maka bisa akan muncul di sini. Ya. Contoh ya, misalkan kita ingin memfavoritkan koin yang lain, misalkan koin BNB misalkan ya, di dalam daftar ini kan belum ada. Saya akan menekan tombol plus di sini. Lalu saya cari BNB. BNB USDT ini ya. Ada di atas ya, BNB USDT. Lalu saya akan tekan tanda bintang yang ada di samping kanan. Oke. Kalau sudah, saya akan tekan back. Nah, BNB sudah muncul di daftar watchlist ini ya, di bawah sendiri ya. Nah, di sini kita bisa membandingkan beberapa grafik, beberapa koin favorit kita. Kita bisa lihat di sana grafik-grafiknya dengan cukup jelas. Juga pergerakan harga dan volume kenaikannya berapa persen juga terlihat jelas di sana ya. Saya akan coba buka satu koin di atas sendiri, itu misalkan ada BTC USDT ya. Kalau saya tekan di sini, nah di sini menjelaskan lebih detail lagi berkaitan dengan koin BTC. Ada harga open, ada harga high, ada harga low dan close di menu chart ini ya. Juga ada grafiknya yang cukup lengkap dan cukup jelas, mau 30 menit ataupun 1 jam kita juga bisa melihat pergerakannya. 4 hari, 4 jam maksudnya, 4 hari itu 4 jam ya, atau 1 hari. Nah, kita bisa jelas ya, ini bisa kita geser-geser juga grafiknya ya. Dari grafik ini kita bisa menganalisa ya, pada saat koin ini waktunya beli atau waktunya jual, kita bisa menganalisa di situ. Kalau kita tekan di titik 3, kita bisa lebih perpanjang lagi waktunya, maksimal sampai 1 minggu ini ya. 1 W ini 1 minggu. Week. Ya, seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat book di sini, ini adalah riwayat penjualan dan pembelian yang sedang berlangsung. Beli di harga berapa, yang jual di harga berapa, nampak sekali terlihat di sana ya. Nah, kita bisa grouping di bagian bawah dan menu grouping. Kalau kita tekan dipnya di sini adalah perbandingan antara harga jual dan harga beli. Maksudnya yang akan
beli dan yang akan menjual. Terlihat perbandingannya melalui grafik di bagian dip. Kemudian lagi, kita juga bisa menambahkan alert, pemberitahuan, misalkan kita mau ada notifikasi ketika harga mencapai berapa gitu ya. Itu kita bisa buat di sini notifikasinya, kita bisa tekan create pada bagian ini ya, lalu kita tekan angka yang ingin kita mendapatkan notifikasi tersebut. Misalkan sekarang misalkan di harga 38, kita mau di harga 40, itu ada peringatan yang masuk seperti itu ya, maka nanti kita akan mendapatkan info berkaitan dengan tersebut. Di bawah muncul ya, price above 40. Jadi nanti kita akan mendapatkan pemberitahuan. Kemudian contoh lagi, misalkan saya melihat koin ada di sini atau koin TKO ya. Nah, ini grafiknya ya. Kita bisa sangat jelas melihat grafiknya. Kalau kita tekan lama, kita geser-geser, kita bisa melihat harga, pergerakan harganya berapa setiap barnya. Nah, seperti ini ya. Jadi, aplikasi ini sangat membantu bagi para trader untuk bisa memantau harga dan memperkirakan koin-koin apakah akan naik akan turun. Itu bisa kita perkirakan dari aplikasi ini. Kemudian ada bagian tengah adalah berkaitan dengan market ya, harga pasar di sini. Seperti ini ya penampilannya, hampir sama ya menunya. Kemudian ada menu alert, ini yang tadi kita tekan ya. Demikian review saya berkaitan dengan aplikasi CryptoWatch. Semoga bermanfaat bagi Anda, guna bagi Anda yang membutuhkan aplikasi ini sebagai bahan referensi untuk trading crypto. Terima kasih, terus ikuti channel saya ini yang berisi tentang review aplikasi-aplikasi Android komputer ataupun yang lainnya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.